Selamat malam teman-teman. Malam ini rumah kami kedatangan hewan ini. Mungkin sebagian dari teman-teman menganggap hewan ini cacing. Ya teman-teman, benar ketika teman-teman lihat cara berenangnya, dia merupakan jenis ular teman-teman. Ular ini banyak disebut dengan nama ular kawat teman-teman. Sesuai dengan bentuknya yang kecil, ular ini makanannya semut atau serangga kecil teman-teman. Untuk meyakinkan ciri-ciri hewan ini adalah ular, yaitu badannya yang tidak berlendir dan di kepalanya menjulurkan lidah teman-teman. Sekilas hewan ini terlihat tidak berbahaya teman-teman, tetapi akan sangat berbahaya jika masuk di lubang organ tubuh manusia teman-teman, seperti lubang telinga dan lainnya. Awalnya kami juga mengira ini cacing teman-teman, makanya kita masukkan di akuarium buat makanan si belut cantik. Ternyata di akuarium dia mengambang teman-teman, tidak tenggelam seperti cacing lainnya, sedangkan si belut pun tidak mau memakannya. Setelah kami perhatikan bentuk tubuhnya, mulai dari lendir yang tidak ada dan kepalanya yang mengeluarkan lidah, oke, fix, ini adalah jenis ular teman-teman. Sementara ular ini kita pindahkan ke toples agar besok bisa kita kembalikan ke habitatnya teman-teman.